Jadi endemiknya tuh banyak ya. Ada yang namanya komodo ya, sekarang komodo apa ya? Ada snowfish, macam-macam. Oh, gitu. Jadi yang sering menjawab langkah berikutnya itu komputer. Jadi kayak gini, misalnya kemana? Jalan ke sini itu, di sini ada analisanya yang di atas. Jawabnya itu yang pertama, biasanya tuh bisa. Oh, jalan ini gajah atau pion. Ke berapa itu dia? Misalnya ke Denpasar tuh. Makan. Oh, analisa di atasnya ada yang ada ya. Oh, yang paling bagus itu analisa yang pertama, karena kalau misalnya dia cheating biasanya kadang nggak terlalu, biar nggak terlalu betul, nggak ngambil yang satu, biasanya yang kedua biar nggak terlalu mencolok. Kalau dua pilihan kedua juga kuat yang komputer soalnya. Bayangkan sampai kalau saya sampai ujung bisa sampai 20 langkah juga bisa dia sampai itu ya. Jadi boys and girls, please don't try this at home. Ini adalah curang ya, tetap curang sekali. Kalaupun Anda keluar sebagai pemenang, apakah meraih dari di banning 2 tahun artinya tidak boleh bermain di taraf internasional selama ya 2 tahun. Kalau gelar benar-benar yang utama iya. Bisa dicabut itu. Tapi betul. Kalau gelar kapten nggak bisa. Kapten tetap. Nah, jadi seorang kapten. Oh iya, tapi ada juga pertanyaan dari pemirsa. Grandmaster itu kan didapatkan dari setiap pertandingan, rating yang dikumpulkan, poin yang dikumpulkan, poin yang dikumpulkan akan bisa menjadi poin sekian. Kalau bisa rating berapa dari rating? Kalau kita bertanding jelek kan turun. Kalau kita kalau kita nggak bermain, ratingnya baru muncul lagi setelah kita main. Oh, bisa bisa aja lagi. Yang orang dianya. Oh, di Indonesia, rating tertinggi. Ikut bergabung bermain bersama Grandmaster Susanto Negaranto, silakan di www.lices.org dan silakan diakses Borobudur 70. Anda bisa bermain. Syaratnya satu yang akan disetujui adalah apabila Anda menggunakan sistem 3 menit ya, Mas Santo ya. Kalau yang 3 menit nggak disetujui. Sudah ada yang masuk? Ada. Ada. Oke, kita lihat di pokoknya tuh kita bahas dulu permainan kali ini. Ada pemirsa di sini yang ingin ikut bersama Grand Master Susanto Negara. Tapi pokoknya kita hitung ya, hitung rating ya. Saya, tapi nggak jadi catatan. Saya pernah bermain bersama Grand Master. Grand Master. Tapi lawannya belum jalan nih, turun. Turun 2-4. Sudah ini tapi sudah masuk. Dan yang silakan langsung kita akses. Ya, sekali lagi silakan di www.dices.org. Ya. Sudah ada yang masuk? Sudah main. Sudah main nih. Mm-hmm. Oke, kita tampilkan di layar. Kita tampilkan di layar permainan dengan siapa? Coba kita lihat. Wow. Ya, sekali lagi di dices.org silakan diakses Borobudur 70. Ya, Borobudur. Untuk yang permainan saat ini. Kalau Pak Bud mahir memainkan dengan komputer. Ya. Enakan komputer apa enakan? Nah, sebetulnya ya, kalau kita lawan komputer kan kita lawan dengan mesin. Nah, sebetulnya kalau dengan apa, dengan manusia itu malah lebih anu gitu loh. Kalau dengan mesin kan susah kita lawannya. Ya kan? Oke, kita bahas yang ini sudah dimulai ya. Pertandingan dengan siapa ini? Dengan Purwa 24. Purwa 24. Namanya di ya. Ini Susanto apa? Tegang hitam. Tegang hitam. Susanto tegang hitam. Wah, kenapa? Ada sakra sih. Nah, bunga. Sena dilihat tuh. Biar aja sih sebenarnya.
India Raja. India Raja. Oke. Menggunakan India Raja. Mungkin kalau kita bisa hubungi Bapak Purwa, biasa bermain catur kah, Pak Purwa? Maybe ya, lihat itu papa itu. Gajahnya tukar ya. Ya, kita lihat ya. Menggunakan
susah juga ini ya. Susah, susah. Waktu tinggal detik kan, detik. Sebenarnya nanti akan ditentukan oleh sisa ini ya. Wah, gimana Pak? Bapak Purwa 24 ya. Bapak Purwa 24 bisa mendengar kita? Kalau seandainya bisa, ya masih ramu. Sisi. Nah, posisinya gimana nih? Ya, udah, bukan sudah hancur. Sudah hancur ya? Iya, menyerah. Oh, sudah menyerah? Menyerah. Mau rematch, Pak Purwa? Boleh, boleh. Kalau tadi ada mas saya belum tahu posisinya. Dengan Pak Purwa ini karena memang kita memberikan kesempatan kepada Anda juga ya bisa melakukan rematch. Dibahas sedikit Mas, tadi jalan yang sudah dilakukan oleh Pak Purwa ini ya mungkin lah dari mulai pembukaan dia menggunakan India, sebenarnya mau India aja nggak pembukaan, cuma ya dia banyak buang langkah. Oh, kalah perkembangan seperti yang dikatakan Pak Bunda itu kan. Oh, itu kan bagiannya dia apa baru keluar cuma ada berapa langkah tuh, ada cuma sudah berarti sementara itu udah sangat berkembang posisinya. Oh, okay. Nanti kalau seandainya berniat kembali, mungkin nanti Pak Purwa bisa melakukan rematch dan pemirsa di sini kita lanjutkan kembali nanti permainan kita dalam di sport satu ini setelah beberapa informasi. Sampai Garanto dan juga pelatih tim satu Sasuke Dharma Pak Gunawan. Dan tadi kita sudah mencoba permainan bersama siapa tadi? Dua empat ya, dengan berapa langkah tadi? Oh, masih gak, masih dengan bagus ya. Kalau Pak Purwa masih mengikuti, mungkin mau rematch, silakan ya. Kalau mau rematch, silakan Anda kembali gabung. Dan untuk Anda yang juga ingin bermain bersama Grandmaster Susanto Megaranto, silakan www.lichess.org dan dengan mengakses Borobudur 70. Nah, Borobudur 70 adalah Grandmaster Susanto Megaranto. Kalau dibahas sedikit tadi, kita ulas sedikit permainan bersama Purwa 24. Kesalahan yang dilakukan oleh Purwa 24 adalah ya kurang perkembangan juga, apa tuh? Enggak fokus ya, apa ya? Di opening dia banyak buang tempo. Seperti jalan gajah terus kan. Misalnya saya udah jalan pion udah banyak, tapi dia cuma jalan gajah. Oh. Jadi dia kalah perkembangan. Terus terakhir dia jadi kena gajah juga, kena terperangkap gajah jadi saya dulu. Oh. Jadi nggak bisa jalan, jadi kena perwira. Abis itu berikutnya ya udah tinggal kalahnya doang sih sebenarnya. Oh. Jadi gajah itu dia terlalu fokus ke banyak dia jalan buang tempo langkah. Hmm. Jadi kan kalau dicatu tuh kalau udah kalah perkembangan itu udah aktif semua, dia belum aktif, ada yang masih belum aktif. Dia masih di bawah semua tuh, seperti yang kayak gajah kuda yang disayap menterinya, dia cuma disayap rajanya yang dia jalan. Selama ini banyak orang memperkirakan ketika dia masih berada di tempatnya, itu adalah bagus gitu permainan. Ternyata salah itu ya. Seharusnya justru malah dia udah kemana-mana ya. Yang harus sudah keluar semua lah kalau perwira-perwira itu. Oh, justru perwira-perwira itu malah justru sudah keluar. Oke. Okay. Ya, yang lain silakan di www.lichess.org untuk Anda yang ingin ikut bermain bersama Grandmaster Susanto Megaranto dan bisa juga Anda melakukan rematch ya untuk Purwa 24. Mungkin Anda masih ada rasa penasaran. Oh, main dengan siapa Mas? Grandmaster internasionalnya? Oh, terakhir ini? Mungkin yang terakhir ya, kalau itu lawan yang banyak sih turnamen di online sih. Di online? Iya. Siapa? Kan. Terakhir dengan siapa? Mungkin ya dari Uzbekistan kayak. Ya. Iya. Oke. Ini sudah ada yang masuk ya. Purwa lagi ya. Oke. Kita lihat ya. 3 menit tapi ya yang jelas ya. Oke, kita tampilkan di layar. Permainan. Mas Sato menggunakan yang putih. Pembukaan apa dijalankan oleh Mas Pandu Mas? Sebenarnya dengan Spanyol kalau ini. Spanyol. Kalau Mas Sato pakai apa? Tano, kamu mau panjang ini kali ya. Emo! Eh! Oh,
kita jalan kemana misalkan. Iya. 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 Oh, makanya dia mau makan. Banyaklah bergerak dulu, bergerak. Ya, tadi yang salahnya menterinya terlalu cepat. Kalau kita pembukaan menteri belakangan gitu. Jadi sebetulnya dalam pembukaan itu pergerakan ringan, yang jalan dulu antara kuda dan gajah gitu. Menggerakkan benteng dan menteri itu harusnya jalannya belakangan gitu. Oke. Jadi sudah posisi tetap akan mencari kuburannya istilahnya dalam permainan satu ya, sampai di mana kuburan rajanya. Oh, bagi dengan kondisinya. Oh, kemana? Sudah malu ya. Tapi karena ini bukan pertandingan internasional dan bukan dengan entertain, gak apa-apa lah, sampai habis lah. Coba kita lihat ya, sampai dimana. Oh, ada juga istilah baru Mas Anto di gunung ini. Banyak kata-kata jatuh. Apa aja? Kalau pemainnya di turnamen antar RT, masih terus aja nih. Bisa sampai pagi. Pagi RT gak pakai jam lagi. Gak pakai waktu. Gak pakai kontrol waktu. Ya, ya. Ada istilah dibumbui, ada istilah tahu tulisannya. Tahu dibumbui itu dihabisin. Habis, benar-benar habis semuanya sampai tinggal raja. Iya. Ada yang itu. Enggak usah bergerak nih. Masih ya? Masih. Masih. Ayo Pak Purwa semangat. Dibumbuin dulu. Gundulin dulu Pak Purwa. Makanya tadinya seharusnya sama ketawa dia itu. Jadi seperti tadi dikatakan Mas, keluarkan dulu semuanya, bergerakkan dulu semuanya. Seperti kuda gajah, mulai-mulakan kuda dulu gajah. Ini mas terlalu cepat dia, menteri tadi terlalu cepat pagi keluarnya. Toks ini sekat benteng. Iya sekat. Jangan. Sementara waktu tersisa adalah 40. Oh dia pakai itu ya? Mati itu. Oh langsung. Udah. Kalau itu sebenarnya saya udah jalan duluan dia. Bukan jago. Mau nyanyi? Pak Pura mau nyanyi? Iya keren, keren, keren. Keren, makasih. Udah bisa main sama. Wah, bagaimana? Boleh Pak? Bisa terima kasih mas, udah bisa bisa main sama mas Grandmaster, keren lah pokoknya. Tadi saya pikir kalau saya bisa main, saya bisa jadi Grandmaster gitu. Gak bisa, Pak Purwa. Gak bisa dengan otomatis. Waktunya lama. Kita sama Pak Kapten dulu lah. Supaya Anda bisa bergabung dengan tim catur Universitas Bunda Dharma. Tapi memang emang benar berat pokoknya, Pak. Pak Purwa terima kasih ya. Dua kali pertandingan Anda sudah berhasil. Terima kasih Mas Santo. Sukses. Baik, terima kasih Pak Purwa. Mas bahas sedikit mengenai dua kali pertandingan bersama gitu. Babak kedua nih terlalu cepat menteri. Jadinya dia kudanya kena di tengah kayak di open kayak gitu.
Ini sendiri di open terusannya di pin. Tapi tadi ada saya lihat ada salah satu taktik mengorbankan, kadang ngancam dia aja. Itu ngomong, ster gitu kan ngasih tahu. Kalau itu boleh itu sekat aja nggak boleh, apalagi juga digampangin wasit. Bisa kena wasit. Bisa kena wasit. Baik Mas Anto, namun kita lanjutkan kembali nanti pemirsa IGTV pembicaraan kita kali ini. Nanti kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara menciptakan ini bermain catur supaya kita bisa menang dengan cepat bersama dengan Mas Anto Mega.